Dilansir dari inews.id, Romi ditangkap KPK. Kiai Ma'ruf Amin mengatakan masalah pribadi. Penangkapan Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi mengejutkan kubu Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf. Kasus yang melibatkan Roma Hurmuzi ini merupakan masalah pribadi, katanya. Capres Ma'ruf Amin meminta asas praduga tidak bersalah tetap dijunjung tinggi dalam kasus Roma Hurmuzi. Menurutnya, penangkapan terhadap pimpinan P3 yang biasa disapa Romi itu tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019. Saya kira masalah pribadi. Jangan sampai ini dikait-kaitkan dengan Pilpres, ujar Ma'ruf Amin di kediamannya Jalan Situbondo, Jakarta. Kiai Ma'ruf menepis penilaian penangkapan Romi sebagai bukti kegagalan pemerintah menekan tindak pidana korupsi. Malah kasus itu menunjukkan tidak ada intervensi pemerintah dalam penegakan hukum di KPK. Saya kira tidak nyambung itu. Justru pemberantasan korupsi sekarang makin intens. Bukan dulu tidak ada korupsi, tapi dulu tidak terdeteksi dan tidak terendus. Sekarang sistem penangkalan pemberantasannya sudah canggih dan serius. Makanya selalu ditangkap, katanya. Romi dan 4 orang lainnya ditangkap KPK di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 15 Maret. Penangkapan dilakukan setelah terjadi transaksi uang yang melibatkan penyelenggara negara. KPK memastikan di antara 5 orang itu terdapat anggota DPR. Selain itu ada unsur swasta dan pejabat di kantor wilayah Kemenag.